Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi menyebut struktur kabinet hampir rampung disusun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Muzadi bahkan menyatakan sejumlah sosok sudah dipanggil Prabowo. Ahmad Muzadi menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun nomenklatur kabinet. Bahkan beberapa sosok sudah dipanggil Prabowo. Muzadi juga menyebut ada Menteri Jokowi yang akan kembali duduk di kabinet Prabowo Gibran. Ditanya lebih lanjut soal Menteri dari PDIP, Muzadi menjawab, insya Allah ada. Nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Termasuk nama nama yang berada di mana? Hamin berapa sebelum pelantikan atau di hari pelantikan? Apa itu? Untuk pengumuman nanti kabinet dan nomenklatur. Merencananya mungkin saya tidak tahu. Nanti akan tunggulah. Pokoknya 20 dilantik. Mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan. Karena beredar nama tiga nama Pak, ada tiga nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB Pak Azwarana. Tunggu. Insya Allah ada.